Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Hari ini saya akan memantau kegiatan pemotongan hewan kurban di salah satu masjid di daerah saya, yaitu Masjid Al-Latif. Yuk, ikuti terus. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Let's go. Oke, sekarang sudah sampai saya di lokasi perayaan Hari Raya Idul Adha di depan Masjid Al-Latif. Ini masih proses pemotongan hewan kurban. Nah, sekarang sedang dilakukan pemotongan sapi dan di sana tempat pembersihan kulit hewan tersebut. Oke, sekarang kita hampiri untuk melihat proses pemotongan sapinya, guys. Yuk, let's go. Di sini banyak sekali pengunjung yang berantusias ingin melihat proses pemotongannya, guys. Sudah cukup ramai, baik itu dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa sudah berkumpul semuanya di sini. Nah, ini sekarang sedang proses untuk memotong sapinya, guys. Nah, sapinya sudah berhasil dirubuhkan, tinggal proses pengikatan pada kaki agar dia tidak berontak. Oke, sekarang saya akan menuju tempat proses membersihkan kulit dari dagingnya, guys. Yuk, nah inilah proses penyesetan kulit kambing. Ini ada beberapa kambing yang sudah dipotong dan akan dibersihkan kulitnya. Oke, demikianlah pantauan saya di salah satu masjid di kawasan Tangerang Selatan dalam melaksanakan pemotongan hewan kurban. Dan saya channel Seng Chang mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat dan bisa berjumpa lagi di Idul Adha tahun berikutnya. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.